Dalam konten kali ini, saya akan membahas tentang strategi perang Mao Zedong. Kenapa Mao yang awalnya sebagai guru akan berakhir menjadi pemimpin perang gerilya? Apa strategi perang yang digunakan? Kenapa pasukan merah Mao yang saat itu hanya tersisa 25.000 orang, pada akhirnya dapat memukul mundur pasukan Chiang Kai-shek ke Taiwan, dan berhasil merebut kekuasaan di Tiongkok? Semoga para pemirsa dapat menonton video ini sampai akhir, agar mengetahui apa konspirasi Mao dalam perjuangannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Militer Belaka. Terima kasih. Mao adalah pemimpin Partai Komunis Tiongkok, juga pendiri Negara Republik Rakyat Tiongkok yang masih eksis hingga hari ini. Begitu mengungkit nama Mao, mungkin kebanyakan orang akan merasa bahwa dia memiliki latar belakang yang miskin. Sebaliknya, Mao adalah putra seorang petani kelas menengah di Shaoshan, Hunan. Kepribadian Mao sangat keras kepala dan tidak mengalah. Dalam buku harian Mao jelang tahun 1918 hingga 1919, Mao menulis, "Melawan Tuhan, melawan manusia adalah hal yang mengasyikkan." Tuturan tersebut sudah terbukti dalam sepanjang hidup Mao. Mulai dari bergabung dalam Partai Komunis Cina, melawan Chiang Kai-shek, melawan Jepang, hingga setelah menjadi pemimpin Republik Rakyat Tiongkok, Mao masih melawan saingan politiknya di dalam partai. Meskipun awalnya berprofesi sebagai guru, tetapi Mao malah menjadi pemimpin gerilya Tentara Merah pada awal revolusi komunis di Tiongkok. Uniknya, Mao tidak pernah membawa senjata api di sisinya. Satu-satu kalinya Mao menggunakan pistol adalah saat melawan pasukan Kuomintang yang menyerbu pangkalan militernya di Gunung Jinggang. Berdasarkan saksi mantan asistennya yang bernama Li Rui, Mao jarang mengkaji buku-buku karya Karl Marx maupun Lenin. Mao hanya hobi membaca buku-buku sejarah Tiongkok. Mao pernah berkata bahwa dirinya membaca buku Zizi Tongjian berulang sebanyak 17 kali. Buku tersebut berisi konten tentang peperangan negara-negara dan dinasti pada masa silam Tiongkok. Selain itu, Mao juga suka membaca buku Tiga Negara dan Batas Air. Buku Batas Air adalah tentang bagaimana sekumpulan pejabat pengkhianat yang diincar oleh pemerintahan Ming, berakhir bersama dengan para bandit, berpangkal di Gunung Liangshan dan membentuk pasukan untuk berlawanan dengan pemerintah dinasti Ming. Buku-buku tersebut sangat mencerminkan strateginya saat memberontak terhadap pemerintahan Chiang Kai-shek. Itu juga kenapa Chiang Kai-shek tidak pernah menyebut Mao dan rombongannya sebagai partai komunis, Chiang selalu menyebut Mao dan rombongannya adalah para bandit komunis. Pada tahun 1927, aliansi antara PKC dan Kuomintang pecah, Mao mulai menyadari bahwa untuk merebut kekuasaan, mesti dilakukan dengan cara mempersenjatai diri. Saat pasukan di bawah komando Mao yang dihajar babak belur oleh pasukan komando Chiang, strategi perang Mao adalah bergeser ke utara Tiongkok untuk melawan Jepang yang telah menginvasi Manchuria. Itulah asal-usul dari Mars Panjang, di mana para tentara merah melintasi rawa dan gunung salju untuk mencapai Yan'an. Ini adalah foto legendaris Mao yang dipotret oleh seorang fotografer Uni Soviet. Kenyataannya itu hanyalah konspirasi dari Mao untuk menghindari perang dengan Chiang Kai-shek. Sejak tahun 1925, Mao sudah pernah berkata, "Masalah utama dari revolusi adalah siapa lawan kita dan siapa teman kita." Saat tiba di Yan'an, Mao memiliki pengertian yang lebih mendalam dalam pemahaman ini. Pada tahun 1939, Mao berkata, "Apa yang dilarang lawan, kita harus mendukung. Apa yang didukung oleh lawan, kita harus melawan." Tujuan utama Mao bukanlah melawan Jepang, melainkan mempergunakan Jepang untuk melemahkan kekuatan Chiang. Saat para jenderal di bawah komandonya mengusulkan untuk perang besar-besaran melawan Jepang, Mao berkata, "Melawan Jepang sama dengan membantu Chiang, tujuan kita adalah memperkuat tentara merah guna untuk mengukuhkan kedudukan Partai Komunis Tiongkok." Mao sama sekali tidak takut jika Tiongkok dijajah oleh Jepang, musuh yang dia takutkan adalah Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek. Mao berkata, "Jika Tiongkok dijajah oleh Jepang, kita masih bisa mengandalkan kekuatan Uni Soviet untuk merebut kembali." Bisa dikatakan demi merebut kekuasaan, Mao telah melakukan hal yang sangat keji. Mao berkata bahwa, "Perang melawan Jepang adalah perang yang berkepanjangan, tidak boleh terburu-buru. Sementara perang saudara melawan Kuomintang adalah peperangan merebut kekuasaan, siapa cepat dia dapat." Hal tersebut sudah terbukti, ketika Jepang menyerah, Tentara Pembebasan Rakyat langsung merebut wilayah kekuasaan dan menerima penyerahan dari Jepang di sebagian besar Tiongkok Utara.
Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika tidak berharap terjadi perang saudara di Tiongkok, Chiang pun mengajak Mao untuk berunding di Chungking. Saat itu, kekuatan pasukan Mao sudah tidak lagi lemah seperti beberapa tahun yang lalu. Kebanyakan petinggi PKC dan teman dekat Mao menasihatinya agar tidak menghadiri undangan tersebut, tetapi Mao malah memiliki pandangan yang berbeda. Mao berkata bahwa, apabila Chiang menyandera saya, maka konsekuensi akan terjadi perang saudara akan ditanggung oleh Chiang. Saat itu, negara adidaya seperti Amerika dan Uni Soviet justru akan mengutuk Chiang. Mao pun kemudian terbang bersama Patrick J. Hurley, Duta Besar Amerika Serikat untuk Tiongkok dari Yan'an menuju Chungking. Namun, perjanjian 10 kembar yang disepakati ini tidaklah membawa kedamaian. Tak lama setelah perjanjian, perang saudara Tiongkok meletus juga. Pada tahun 1947, pasukan Chiang membombardir kota Yan'an. Mao memutuskan untuk angkat kaki dari Yan'an, tetapi banyak anggota partai lainnya tidak setuju. Mao berkata, jika pasukannya gugur maka akan kehilangan wilayahnya, sebaliknya, jika pasukan kita masih utuh, maka masih bisa merebut kembali wilayah. Kita akan mengorbankan Yan'an untuk merebut seluruh wilayah Tiongkok. Mao mundur ke utara, mondar-mandir ke pelosok desa sambil memimpin perang. Saat itu, jumlah pasukan Kuomintang berjumlah 4,3 juta, sedangkan pasukan PKC hanya berjumlah 1,2 juta. Namun, pada akhir perang tahun pasukan Kuomintang menguras menjadi 1,49 juta, sedangkan pasukan PKC malah berkembang menjadi 4 juta orang. Kebanyakan dari mereka telah bosan akan perang dan membelot ke PKC. Kekalahan Kuomintang bukan karena jumlah pasukan maupun senjata perang, melainkan kehilangan dukungan dari rakyat. Seperti yang dikatakan, selama 8 tahun melawan Jepang, Mao sebenarnya sedang membangun pasukan dan wilayah yang didudukinya. Chiang beranggapan bahwa siapa yang dapat menguasai kota Wuhan, kota Nanking dan Shanghai, maka dia dapat menguasai Tiongkok. Mao malah memiliki pemikiran yang berbalikan dengan Chiang. Mao berkata, mayoritas penduduk Tiongkok adalah petani, maka itu siapa yang memenangkan hati petani, dia dapat menguasai Tiongkok. Setiap partai komunis Tiongkok menduduki satu wilayah, mereka akan segera melakukan reformasi tanah, membagikan lahan kepada petani. Trik Mao memang terbukti sangat mempan, saat pertempuran Huaihai, para petani berinisiatif bantu mengantarkan pasokan makanan untuk PKC, sementara pasukan Kuomintang banyak yang mengalami kelaparan dan membelot ke PKC. Dalam pertempuran Pingjin, Komandan Fu Zuoyi yang memiliki pasukan 550 ribu tentara memilih untuk menyerah terhadap PKC. Selain merasa PKC benar-benar baik terhadap rakyat, sebagian besar juga karena putrinya yang ironisnya telah diam-diam bergabung dalam Partai Komunis membujuknya. Saat Mao mengerahkan berbagai pembersihan dan kegiatan revolusi yang menyebabkan rakyat kelaparan, Fu Zuoyi menyesal karena telah berdiri di sisi yang salah. Setelah Mao mengambil alih kekuasaan di Tiongkok, dia pernah berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada orang Jepang. Mao berkata, kita harus berterima kasih kepada tentara Kekaisaran Jepang, pertama-tama karena mereka telah melemahkan kekuatan Chiang. Kedua adalah dalam waktu 8 tahun, pasukan kita yang tersisa 25 ribu orang, telah berkembang menjadi 1,2 juta. Tanpa Jepang, Partai Komunis Tiongkok tidak akan mampu merebut kekuasaan. Itulah strategi dan kunci kemenangan dari Mao dalam memimpin Partai Komunis Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat. Baiklah teman-teman, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Militer Belaka untuk konten berikutnya.